Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe-nya jika belum subscribe. Jadi di kesempatan video saya kali ini adalah mendapatkan servisan televisi Polytron ya, tabung biasa. Ini Polytron. P-nya sudah hilang ya. Ini nggak tahu ini Polytron udah lama ya kayaknya. Kata pemiliknya ini tidak bisa hidup gitu. Coba mari kita colokin nyalainnya. Ini saya tombol powernya. Kita start dulu menu. Lampu standby nya juga enggak hidup ya. Tetap enggak nyala ya. Berarti ini mati total ya. Oke, mari kita bongkar aja ini. Kan saya bongkar dulu untuk tipenya sendiri ya, PN20525 Polytron. Jadi ini sudah ini juga sempatnya. Penampakan bagian dalamannya ya seperti ini. Oke. Ini kan saya colok lagi nih. Saya tombol terdahulu. Ada bunyi ya, gitu. Coba ini aja ya sebagai kuas. Betul ya. Oke. Saya coba ulang dulu.
Oke, jadi ini sudah saya lakukan penyolderan ulang ya. Saya ingin mencobanya. Nyalakan listrik ya guys. Ini. Coba saya kita nyalain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu dulu. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini setelah penyolderan ulang ya. Mari kita lihat hasilnya. Tetap enggak nyala ya. Tetap enggak nyala. Tapi lampu berkedip saat kita ini tandanya ada tegangan masuk, cuman enggak menyapla ya. Kita arahkan lampu DC satu ke ground sini ya, biar nggak megang satunya. Jadi sambil kita colokin TV-nya. Perhatikan ya. Sini ada tegangan 115. Nah, di sini terukur 115 normal. Oh, kelihatan 115. Di sini ada tegangan 5 volt. Ini 50 volt yang sini. Terukur 48 volt. Di sini ada -14. Di sini kita cari tegangan 14 volt tesnya. Ini terukur 13. Di sini ada terukur 8 volt di sini. Ini nggak ada ya. Nah, terukur 7 volt atau kedap 8 volt. Di sini ada 14 VA di sini. Jadi terukur 12. Di sini tegangannya normal. Ini kosong. Di sini memang tapi saya sentuh di sini ada 25. Ini kosong ya tegangannya di sini. Nah, jadi teman-teman, setelah pencarian-pencarian tadi ini ya, untuk tegangan-tegangannya di tadi saya ukur di sini 115 voltnya normal dan 50 voltnya juga ada dan 14 voltnya dan 8 voltnya juga ada. Terus 185 voltnya tadi enggak ada ya,
dan 5 voltnya juga. Di sini ada tegangan 5 volt juga, enggak ada tadi ya. Jadi saya coba copot elko-nya, elko tegangan 5 volt ini 16 volt 470 UF sudah saya ganti. Di sini masih saya jampet di luar ya, ini masih belum ter ya, sudah saya cuma sedikit. Ini elko-nya sudah saya ganti, masih di luar ya, dan kita akan coba nyalain TV-nya. Nyalain TV-nya, bismillahirrahmanirrahim, kita ukur. Oke, filamennya sudah menyala ini, kelihatan, dan kita akan coba ukur lagi. Kita ukur 115-nya, kelihatan 115 di sini. 115 ini, terus di sini di 50 volt terukur 51 ya, dan 14 voltnya di sini terukur 14,6, dan di jalur 8 voltnya terukur 8 volt normal. Dan tadinya yang kosong ini 5 volt ya, kosong ya, terukur 4 volt. Dan yang terakhir 185 volt ini kita ukur, terukur 170. Kita lihat penampakannya, dan TV-nya pun menyala. Menyala ya, tombol menunya, volume-nya ya. Oke. Hanya mengganti elko ini ya, elko 16 volt 470 UF ini sudah enggak kelihatan lagi. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih baru belajar ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.